Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah hari ini nih saya pengen cerita dikit. Ini kalau air keran kita kecil seperti ini, ada tornya sudah tinggi, sudah besar. Nah ini apakah perlu pendorong apa enggak ya? Nah kita lihat nih, kerannya sebenarnya udah bagus ya. Lihat nih flow-nya. Ini ada flow-nya ya di sini. Ini adalah sekitar 180 liter per jam. Atau kalau kita konversi sekitar 3 LPM ya, 3 liter per menit. Sebenarnya kalau pakai pompa pendorong DC, ini udah 3 liter per menit udah sesuai ya. Cuma segini nih kira-kira perlu pendorong apa enggak ya? Kadang banyak kesalahan dari orang-orang itu, enggak semuanya itu perlu pendorong. Kadang airnya udah banyak ya, seperti ini ya. Saya punya toren penampung air ini kan nggak besar ya, cuma 50 liter. Ini isinya cuma segini. Nah, kalau dengan keran, itu alirannya cuma segini ya. Sebenarnya ada yang merasa cukup, ada yang nggak pastinya kan. Nah, ini alirannya dari sini sudah cukup besar. Kita pakai 3/4, walaupun di sini sampai 3/4 ya. Kerannya di setengah. Nah, coba kalau misalnya yang sebelah sini, ini kan kerannya, ini stop kerannya adalah setengah. Tapi kalau kita buka langsung, tanpa keran, ini alirannya seperti ini ya. Loh, sangat deras ya, sangat deras. Jadi sebenarnya banyak permasalahan itu ketika air kecil itu adalah kesalahan di pemasangan instalasi PVC dan pemilihan keran. Coba kita akan tes keran yang lain. Saya ada beberapa keran ya. Nih coba, kalau ini keran ini kecil juga ya. Kita tutup dulu ya. Ini keran-keran yang biasa di market ya. Ini nggak usah kencang-kencang ya. Nah, kita buka lagi. Nah, kerannya malah mampet ya, kecil sekali ini malah nggak ngalir keran seperti ini. Karena tekanannya sebenarnya sangat rendah. Coba kita buka lagi. Kita buang aja keran-keran yang kayak gini ya. Coba kalau kita buka ya langsung tanpa keran ya. Nah, alirannya kan sebenarnya sangat deras ya. Kalau segini udah deras, bisa dilihat tuh. Sampai 900 liter per jam atau sekitar 15 LPM ya. Iya, 15 LPM. Sudah kenceng ya kalau segini ya. Sudah kenceng. Jadi permasalahannya kadang-kadang itu ada di saluran dan keran. Coba kita coba lagi keran yang ini nih. Saya punya keran Onda Mini. Kondam ini ya, kita nggak usah pakai karet kecil dulu, bocor-bocor dikit gak apa-apa. Keran ini berapa LPM? Nah, seperti ini ya, ngadep ke sana nggak apa-apa ya. Kita buka. Nah, ternyata keran ini kenceng ya. Nah, kenceng. Tuh, ini berapa LPM tuh? Sekitar 400 lebih. 450-an. Kalau kita konversi, sekitar 6,6 atau 7 LPM. Jadi jelas banget bahwa pemilihan keran itu sangat menentukan aliran airnya ya. Nah ini kita tutup, ini gampang ya penutupannya karena ringan nih, ini ball valve. Nah teknologi keran ini adalah dengan teknologi mini ball valve. Ini dalamnya seperti kelereng gitu yang diputar, dia membuka dan menutup secara sempurna seperti itu. Nah, ada lagi keran yang misalnya saya punya juga Onda. Seperti ini ya, Onda NBC. Ini keran yang banyak kita pakai dan kita sarankan untuk diganti menjadi ujungnya juga bisa diganti dengan quick release sehingga bisa kita hubungkan ke misalnya buat input misting seperti itu ya. Nah, ini kita coba ya, keran NBC ini adalah salah satu keran andalan saya. Berbahan kuningan dan punya mode dia ball valve juga, tapi lebih besar daripada yang tadi mini. Sini ya. Kita buka ya. Ini juga ringan. Nah ini lebih besar lagi daripada yang mini. Tuh, kisarannya di 500. 500 itu 8,3 LPM. Ini sudah sangat memadai. Meskipun airnya cuma segini ya. Nah, ringan. Seperti itu, ntar saya tambah isi lagi, takut
Kehabisan. Seperti itu, ini bisa sampai 500 liter per jam atau sekitar 8,3 LPM. Seperti itu. Ini keran Honda. Jadi sangat bagus ya keran udang seperti ini. Kita buka. Buka deh di sini ya. Sudah sangat cukup meskipun torennya cuma 1 meter. Apalagi kalau punya toren yang tingginya 3 meter atau bahkan lebih. Coba kita coba keran yang lain. Nah, saya punya keran yang bagus juga nih, Honda. Pelopornya kualitas. Jadi Honda ini masih yang ini tipe yang eksklusifnya ya. Ini adalah tipe Honda seri berapa? Saya agak lupa nih, nggak ada tulisannya. Seperti ini. Dia mirip kayak, kita buka ya. Nah, ini sama di ujungnya sini itu juga bisa dipakein quick release ataupun diganti quick release. Kalau ini kan model langsung ke stop selang ya. Nah, seperti itu. Tapi ini model bukan bullfrog. Kita lihat ya. Kalau tekanan airnya sudah bagus, sebetulnya keran-keran yang tidak bullfrog udah bisa ya. Perbedaannya kalau ini putarannya lebih keras dibanding ini kan lebih mudah ya dengan handle yang lebih panjang. Dan ini keran lebih eksklusif dan beratnya jauh lebih berat dari keran yang biasa yang tadi pertama kita coba. Nah, ini adalah kerannya. Dan tentu saja keran ini tidak mudah bocor karena ini bahannya stainlessnya pun yang bagus, tidak yang tebal, dan ini bahannya tebal jadi tidak mudah dia berkarat ataupun lubang ya. Nah, kita akan buka ya. Nah, ini. Tapi ternyata memang keran-keran ini nggak se ini, kita lihat ya. Di 200 itu sekitar 3 LPM. Ini. Keran ini bagus. Hanya saja memang dengan teknologi yang belum bullfrog, dia masih jauh dibanding keran model ini yang ketika dibuka itu lubangnya sangat plong. Nah, kalau keran model ini sangat disarankan buat pompa yang buat aliran di rumah yang tekanannya cukup bagus dan toren atau torennya cukup tinggi. Jadi keran ini berkualitas bagus, stainlessnya bagus, hanya memang tidak mengalirkan air yang sebagus kalau yang teknologi bullfrog. Itu perbedaannya ya. Ini keran seperti itu. Makanya kalau misalnya kita punya misalnya keran-keran shower seperti ini. Nih. Ini termasuknya bagus ya. Nah, kalau yang model, nah ini seperti ini. Ini masih di bawahnya ini alirannya. Alirannya lebih kecil. Apalagi yang ini nih, yang pakai triple mode nih. Saya punya ini waktu itu yang seperti ini. Alirannya sangat kecil, akhirnya walaupun ini harganya mahal, hampir 1 juta, akhirnya tetap saya ganti dengan yang murah pakai yang model bullfrog. Karena memang alirannya sangat kurang. Ini bisa kita coba gak ya? Agak susah nih nyobanya. Ntar kita coba. Nah, sekarang kita coba masih ada lagi ya kerannya, Kak. Ini ada. Ini keran taman ya. Dia bisa diganti quick release juga. Kita coba nih. Oke, kita buka. Ini pengunci bukaannya pakai ini. Kecil ya? Berapa? 200 juga. Sama kayak keran Honda. Jadi perbedaannya cuma keran Honda. Misalnya Honda ini dibanding yang ini beda banget ya. Ini enteng, ini berat. Ketebalannya. Ini dari sini besi-besi dalamnya itu stainlessnya itu sampai dalam ya. Kalau ini dalamnya kasar ya, seperti itu. Biasanya keran-keran ini penyakitnya gampang bocor di daerah putaran sini. Sini. Oke, sekarang saya mau buktikan ya. Ini kan antara saluran yang 3/4, ini saluran yang setengah. Jadi ini stop kerannya juga setengah, ini 3/4. Ini kita coba yang 3/4 dulu, ini bisa sampai berapa liter per jam ya. Kita buka ya. Nah, itu sampai hampir 1000 ya, 900 lebih. 900 lebih. Oke.
itu 900 lebih, jadi hampir sekitar 15-16 LPM. Nah, coba ketika saya coba pakai saluran yang ini kita lepas ya, kita coba sambungin ke sini. Ini ketinggiannya hampir sama ya. Ini salurannya 3/4. Kita luruskan dulu nih perolannya. Belum lurus. Kalau lurus berarti agak ke sini ya. Lurus gak? Ya kurang lebihnya lah ya. Pelan dulu, kita coba dulu pelan. Bisa ada angin ya. Masih ada angin, kita buang dulu anginnya. Nah. Nah, masih ada angin. Nah, udah enggak. Nah, oke, kita lihat nih. 800-an ya, 800 ya. 850. Jadi agak ada perbedaannya tentu saja dengan saluran 3/4 yang bisa dapat sekitar 850-an dengan 950 itu agak berbeda ya. Sekitar 14 sampai ini kan tadi hampir 16 LPM, 14-16 LPM. Itu perbedaan. Jadi nanti kalau dari salurannya besar, kecil sih pengaruh. Tadi juga kerannya berpengaruh. Jadi tipe-tipe pemilihan keran itu juga sangat berpengaruh. Keran biasa, mini valve, ini juga sangat bagus. Sangat bagus ya. Dengan lubangnya mini, putarannya mini, tapi karena dia pakai valve, jadi alirannya sangat kencang. Ini keran taman, alirannya biasa. Nah, kalau keran ini rekomen juga. Ini adalah keran kamar mandi atau keran wudhu bisa juga. Ini nggak terlalu bagus alirannya, tapi kualitas kerannya sangat bagus. Jadi kalau dipakai di rumah yang punya toran yang tinggi dengan apa tekanan pakai pendorong, ini sangat rekomen keran ini. Sangat bagus. Dengan berat, bobot yang berat, kemudian juga material sangat bagus dan halus, dan ini stainlessnya juga yang stainless bagus. Seperti ini. Nah, ini ada satu lagi yang panjang ya. Sebenarnya tadi belum saya coba, cuma ini sama seperti yang mini valve ini. Cuma dia tarikannya lebih panjang. Coba kita coba satu lagi nih. Ini tadi kayaknya saya belum coba yang ini. Nah, ini ya. Ini di jalur setengah ya. Tuh, sangat bagus juga ya. Ini tuh alirannya bisa sampai 450, menjelang 500. Nah, ini juga keran yang, ini putarannya mudah, tapi alirannya bagus, meskipun bentuknya kecil, nggak cantik. Oh, cantik ya ini modelnya. Nah, kalau keran yang lebih bagus lagi, yang butuh aliran kenceng, adalah keran model ini yang banyak kita pakai di tekanan-tekanan rendah. Tekanan rendah. Apalagi di tekanan tinggi, udah pasti sangat mantap keran yang model ini. Dan ujungnya ini bisa di pakein quick release. Quick release sehingga mudah menyambungnya. Nah, itu aja cara-cara pemilihan kerannya, mudah-mudahan cocok ya dengan situasi tekanan air di rumah, ketinggian toran maupun lainnya. Jadi seperti itu, mana yang cocok tergantung kondisi airnya. Dan pastinya kalau ada keran-keran yang seperti ini cocok di mana-mana, dan keran yang seperti ini cocok buat air yang tekanannya sudah bagus ataupun torannya sudah tinggi, kualitas sangat mantap. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.